Kecelakaan maut terjadi di Jalan Bondowoso Jember, tepatnya di Desa Sugerlor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Laka lantas ini melibatkan sebuah truk engkel bermuatan batu dan dua sepeda motor yang sama-sama melaju dari arah Bondowoso. Menurut sejumlah saksi di lokasi kejadian, kecelakaan berawal saat truk bernomor polisi P9042AC melaju dari arah Bondowoso tak terkendali di jalur menurun tajam yang dikenal sebagai jalur tengkorak. Sejak awal truk sudah mengalami oleng ke jalur kanan dan kembali ke kiri. Kemudian truk menabrak motor metik bernomor polisi P6956PN lalu menghantam motor bernomor polisi N4423YAF. Saking kerasnya benturan, motor kedua terlindas hingga terseret beberapa meter. Truk engkel ini baru berhenti usai menabrak bengkel di seberang jalan. Dan tumpahan batu menimpa dua motor lain yang terparkir di dalam bengkel hingga rusak. Akibat kecelakaan ini, tiga orang meninggal dunia, serta seorang penumpang truk mengalami luka cukup parah. Para korban meninggal dibawa ke kamar mayat RSUD Kusnadi Bondowoso. Sudah ditabrak sama truk itu. Sudah kekencet sama truk di sini, saya lari karena batunya lurus ke saya lari. Oh, ini berarti muat batu ya? Muat batu dari utara. Kalau dari selatan tidak mungkin, karena pelan kalau dari selatan. Oh, ini tumpah batu ini dari atas apa memang dari sini aja? Iya, dari truknya itu sudah. Yang di bawah? Yang di bawah. Berapa orang itu yang di bawah? Dua orang ternyata. Tapi yang meninggal ini? Tiga orang. Yang korban yang dari pertama yang di utara. Hingga sore tadi, pihak kepolisian unit laka lantas masih belum memberikan keterangan data korban dan pengendara truk dengan alasan masih dalam penyelidikan. Rizky Setiawan, JTV.